Jangankan supir serep, supir batangan pun belangsak. Narik sehari tidak. Deonya pun pahit, nyengklak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya dimanapun Anda berada. Semoga baik-baik saja, lancar usahanya, itu yang saya harapkan. Nah, mbak, sini mbak. Nah, ini ada tukang kopi. Kita sambil ngopi ya guys. Oke, kita minum kopi dulu pagi hari ini. Oke, kopi mbak. Kopi hitam ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Sambil kita menunggu kopinya. Nah, jadi gimana? Siapa yang belum ngopi kira-kira? Ayo coba, ini kita ngopi dulu ya. Kopi hitam guys. Oke, lanjut lagi. Kita pagi hari ini berada di Jakarta, tepatnya di Muara Baru. Setelah kemarin itu saya bawa ikan dari Juwana, Jawa Tengah. Terus ini saya sudah sampai di Jakarta kemarin, dan ini saya sudah menginap satu malam di sini guys. Jadi nunggu, mudah-mudahan tumpah mbak, tumpah kopinya. Tumpah. Ya mudah-mudahan hari ini ada DO ya. Ada muatan ke Jawa atau kemana lah, pokoknya siap berangkat. Nah, jadi suasana kalau ngetem kita cari muatan kayak gini nih guys. Nih yo, banyak banget ini mobil yang ada di sini nih. Tuh, lihat. Ini kita berada di Perum, Muara Baru, Perikanan. Nah, di sana itu ada mobil dari Sumatera Barat. Terus ada mobil dari ini sebelahnya lagi itu dari Sumatera Barat juga. Terus ini ada truk Wister ini dari Rembang. Nah, ini terus ada mobil yang besar ini dari Bali. Oke, mbak. Kopinya udah jadi, mbak? Ya. Oh iya. Iya, taruh situ, mbak. Oke, tak nerusin. Pinten kopine? 4.000. Kopinya 4.000. Oke, guys. Pokoknya lanjut terus ya. Jangan di-skip-skip ini. Ini, mbak. Ya, suwon ya. Nah, sampai mana tadi ya? Oh iya. Sampai yang truk besar itu ya. Itu dari Bali. Oh ya, platnya DK itu guys. Nah ini nih, truk besar kayak gini nih. Ini biasanya itu mesinnya itu tidak ikut dengan mesin truknya ya. Tapi dia punya mesin sendiri di bawah ya. Di atas ding itu mesinnya dia gabung di situ. Nggak, di atas ada juga sih yang di bawah. Tapi dia ini punya termoking, yang tengah itu carrier, yang pinggirnya lagi Quister itu termoking. Nah itu pakai mesin tempel itu ya, tipe T1000M. Ini ya sebelahnya lagi, ini ada rekanter Euro 4 FE84G. Ini juga dari Bali, platnya DK temen. Nah ini yang biru ini kira-kira siapa ya? Coba siapa yang tahu bisa komen di kolom komentar. Ini yang biru ini, dia pakai mesin Denso. Ada tulisannya Asri, yang sering diketawain sama Mak Lampir gara-gara DO-nya sepi. Terus ini dari Plate, ini dari Kerawang teman-teman. Nah ini ya. Terus ini ada lagi teman saya si Mas Deddy Duluk ini dari Sumatera, dari Lampung, Wong Jawa Puja Kesuma, Putra Jawa kelahiran Sumatera. Nah ini ada, dia udah mulai aktif lagi ya. Kemarin ada sedikit insiden, dia nggak bisa jalan karena ada sedikit trouble. Dan ini ada truk Quister guys, besar sekali ya. Ini dari Rembang guys, Jawa Tengah. Sebelahnya lagi ada truk Hino. Wah, Hino itu guys, Hino FL235TI ya. Yang sebelahnya itu Hino yang 500. Nah sebelahnya lagi dari, nah ini Hino ini yang dua ini dari Probolinggo guys, platnya N ya. Nah masuk ini zona. Sebelahnya lagi dari Bali lagi itu ada truk antar Euro 4 lagi ya di sana. Wah, banyak sekali guys. Nah ini nih ceritanya, semua yang ada di sini ini pada nyari muatan balikan guys, muatan kembali ke rumah masing-masing. Nah karena kemarin kita itu hari Minggu ya, hari Minggu jadi agak sepi ya, kita cari muatan agak susah.
karena semua cool room yang ada di sini itu pada tutup, guys. Nah, pada tutup, nggak ada yang buka. Bahkan saya pun kemarin itu janjian, oke mas nanti tak carikan ikan, tapi saya tunggu-tunggu sampai sekarang juga belum ada informasi, karena pabriknya juga masih tutup, guys. Ya, mudah-mudahan hari ini nanti kita ada DO, jadi bisa kembali pulang, dapat muatan ke Jawa Tengah. Mudah-mudahan saja. Kita tunggu. Nah, semalam itu sempat kita itu tidurnya itu di dalam box, guys. Tidurnya itu di dalam box ini ya. Nah, ini dalam box ini saya nyalakan sampai suhu plus 16. Dingin banget. Nah, namanya kalau di Jakarta itu kan di Muara Baru itu kan nyamuknya banyak, guys. Nah, gimana ini caranya? Bingung saya itu kalau nyamuknya banyak, repot nggak bisa tidur. Akhirnya tak nyalain AC-nya, tutup semua. Wah, tidurlah kita di dalam box itu. Serasa tidur di hotel. Nah, ini Mas Duluk. Wah, dulu dia ganteng gagah. Ini kasihan teman saya kemarin ada laka terus dia agak ciri jalannya. Ya, alhamdulillah yang penting selamat lah itu dia. Ini teman saya dari Sumatera itu tadi, CS berat. Nah, kita lanjut lagi, guys. Nah, ini jadi kayak gini nih ya. Kalau kita ngompreng itu dari rumah itu perjalanan kita dari rumah menuju ke Jakarta. Nih, kalau kita ngompreng itu terus kita cari muatan balenya ya pasti di sini di Muara Baru. Kalau nggak di Muara Baru ya Muara Angke, guys, kayak gitu ya. Nah, ini nanti biasanya kayak gini nih. Nanti akan ada orang datang sendiri nawarin muatan kayak gitu. Kalau enggak kita cari-cari sendirilah channel-channel kita yang ada di apa namanya di Jakarta sini kayak gitu. Kopi, Mas. Nah, ini Quester keren ya, guys, mobilnya ya. Tambangnya serem nih Quester. Cuman Quester itu boros. Solarnya boros banget. Itu menurut teman saya yang bawa itu katanya boros banget. Nah, ini kalau nginep kayak gini nih, guys. Ada yang tidur di dalam kabin, ada yang tidur di atas box, ada juga yang tidur di dalam box, guys. Nah, ini bingung ini. Anaknya Mak Lampir bingung nyari muatan. Biaya muatan. Itu yang tidur tadi di dalam kabin tadi. Diketawain Mak Lampir dia. Oke ya, guys, kiranya demikian dulu sedikit hiburan dari saya. Ngobrol ngalor ngidul tentang truk box racer di hari ini. Oke. Terima kasih buat Anda yang selalu menonton video saya, yang selalu support-support perjalanan kita lewat kolom komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Mudah-mudahan Anda yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran usaha, dan bahagia bersama keluarga. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi dulu, guys. Yes. Oke. Okay? Monggo.